Çek. Ne haber? Verin de şimdi. Kalkma git. Senyum ya, kau pelikan aku. Hei, duit satu sen di kalau dikumpul, kalau dah banyak boleh dibuat rumah batu tahu. Pergi. Assalamualaikum, apa kabar semua? Saya ini nama Haji Bakil, saya ini orang kaya, rumah besar, motorka cantik, saya ada dua orang gajian, saya tiga beranak. Saya, istri saya, anak saya, cantik, boleh masuk meminang. Tetapi siapkan saja duitnya banyak-banyak. Iya ndak? Saya ini istri Haji Bakil. Selama saya menikah dengan Haji Bakil ini, hidup saya cukup mewah. Makan cukup, pakaian cukup, tapi duit saja yang belum pernah saya tengok. Nama saya Manisa. Saya anak Haji Bakil. Bapak saya orang kaya. Tapi satu sen orang dia macam roda kereta lembu. Saya terpaksa bekerja sendiri kerana nak cari duit belanja hari-hari. Mata saya pedas. Nama saya ini Labu. Saya ini orang gaji Tuan Haji Bakil. Bukan jadi tukang masak saja. Macam-macam kerja saya buat dalam rumah ni. Pergi pasar, saya. Tukang masak, saya. Basuh pinggan, mangkuk, periuk, belanga pun saya. Basuh rumah tangga, basuh rumah kecil yang di belakang tu pun saya. Pendek kata, selagi belum tutup mata, kerja, kerja, kerja. Polis. Saya ada seorang kekasih di kampung ni. Sebab itulah saya tak mahu minta berhenti kerja. Tunggu ya. Hai Adinda yang dikasih. Kerana Adinda kekanda makan pun tak lalu. Satu hari, satu sudu, satu sudu, satu sudu, tiga pinggan juga habis. Hai Adinda. Tuan-tuan jangan tengok. Main sia saya. Nama saya Labi. Saya ni drivernya Haji Bakil. Bukan driver saja, macam-macam kerja yang saya kena buat. Haji Bakil ni punya bakil, sampai baju driver ni pun kena pakai duit saya sendiri. Kalau turut-turut hati, lama dah saya berhenti. Tapi, oleh kerana di dalam kampung yang saya tinggal tu, ada seorang gadis. Gadisnya, first class. Tuan-tuan nak tengok gambar ini? Nanti saya tunjukkan ya. Sekarang mari kita cerita pasal Haji Bakil. Haji Bakil itu memang orang kaya. Rumah dia besar. Kereta dia pun cukup cantik. Nak tengok keretanya? Itu di ujung sana. Cantik kan? Macam setan. Thank you.
ada apa? Besok saya minta cuti, saya jumpa dengan doktor, Encik. Doktor, apakah yang sakit? Tulang saya semua ada bergoncang, Encik. Oh, kau sindir aku ya? Bodoh, tak boleh cuti. Terus jumpa doktor. Baik, Encik. Labu? Saya, Encik. Pak Encik panggil saya, ya? Iya. Labu, Pak Encik kau dah dekat nak balik. Sudahkah siapkan makanan petangnya? Sudah, dari pagi tadi dah siap. Jangan-jangan dah basi tak? Tidak, yang dia Pak Encik suka tu. Bawa makan tu masuk, ya? Baik, Encik. Labi, belum sampai-sampainya kita lagi, Labi. Halo. Hei, Labi! Kenapa kau kurung aku di dalam? Alamak, orang tua tu ada kat dalam. Encik Haji dah marah, Encik Haji. Apa kau fikir aku mau yang dalam kanan kah? Ya, Encik Haji. Ya, Encik Haji. Kau lasing tu nanti. Jangan lasing. Bolok. Siapa yang dia? Kau lah. Ya, ya, ya. Bolok. Bolok. Siapa bolok? Saya yang dia, Haji. Betul. Baru pulang, Pak? Iya. Bagaimana perniagaan hari ini, Pak? Perniagaan mudah-mudahan bagus. Ya, Manisa belum pulang lagi, ya? Belum lagi, Bang. Entah kenapa pula lambat sangat dia pulang hari ini. Bertambah manis bini dengar. Alamak! Barang ini juga tak boleh mangkat. Angka itu pun tak larat, Kak? Bukan tak larat, Cik. Saya... saya lemah semangat, Cik. Bila saya jadi bapa-bapa menjanji, Encik? Bunuh! Siapa? Kau lah! Ya, Encik. Bapak saya bilang hari ini, hari bodoh saya, Encik. Patutlah. Adindaku yang tercinta. Muka kau macam muka aku. Bila kita nak menikah? Cik Manisah baru pulang, ya? Tak apa. Biar saya masukkan basikalnya, ya? Labi? Iya, Encik. Kau tolong ambilkan surat khabaran buku-buku Pak Encik kau tu, ya? Baik, Encik. Nampak, Encik. Tolong ambil surat khabaran buku-buku Pak Encik kau tu, Labi. Lambat sedikit kau pulang hari ini, ya, Manisa? Iyalah, Mak. Banyak betul orang mengubah baju hari ini. Sampai tak menang tangan. Oh, begitu. Pak. Saya, nak. Di kedai Manisa kekurangan mesin jahit, Pak. Mesin? Dan Manisa rasa, Manisa nak ambil 3 buah mesin lagi, Pak.
3. Berapa harganya, nak? Tak mahal, Pak. Agak-agak dalam RM500 saja. 500? Tak mahal. Bapak ni kalau orang minta duit aja dia pingsan. Bapak kau tu memang begitulah, Manisa. Jangan-jangan dia pura-pura pingsan tak? Pak, opa, abang pak. Oh, abang labu. Habis jalan dengan aku labu. Bencilah bapak ni. Memang dia pura-pura pingsan. Maafkan saya, Cik. Dia tahu tak mulai pula. Kau lah orang mampus. Bukan Cik bilang dengan suara. Bunuh! Setan! Lekas kau bawa kopi aku kemari. Baik, Cik. Udah ni. Kelas dengan ni. Buat kau pergi baca nampak air dia tak nampak juga. Ah, dia tinggal masuk pergi menara. Bunuh! Lekas tu ambil kopi aku kembali. Baik, Cik. Ni bilik Pak Encik. Wah, sayang, sayang. Tadi kau sindir aku, ha? Sindir-sindir apa pula, Bang? Saya tak bilang apa-apa. Kau bisik-bisik dengan anak kau. Kau bilangkan aku ni pura-pura pingsan, ha? Tadi abang bukankah pingsan? Macam mana abang boleh dengar? Aku ni pingsan pesen daulah. Kau mana tahu? Mana tu kabar aku ni? Lali! Lali! Encik! Kereta dah siap, Encik! Aku tak mau kereta lah, bodoh! Encik tak mau kereta yang disewakan lori. Lori, kenapa elok ambok kepala kereta api kemari? Aku mau surat khabar. Oh, surat khabar. Ini yang saya sedang cari, Encik. Dari tadi kau mencari, belum jumpa suhu. Tadi dah jumpa, sekarang dah berkecai pula. Budak ni, keras ni kau nanti, kau tahu. Labu, kali ini jaga baik-baik dan kasih jatuh lagi, ya. Sebetulnya, Cik, saya ada sawan, Cik. Bila tu pekiknya, sawan saya datang, Cik. Kenapa nyakit sawan kau tu? Papa akulah, Bu. Tidak, Cik. Lain tahun nanti sawan saya kasih kain, Cik. Bunuh! Siap! Apa kau ini, Labu? Anggap itu pun tak larat, kah? Bunuh! Ya! Kau pun setan juga. Ya, Cik. Setan! Setan gondol, Cik. Bunuh! Bunuh! Ya! Kau dua orang periksa. Ini semua kau yang pasal lagi. Aku juga. Engkau tu. Yang kau pergi buat apa? Nampak tu aku main sawan. Kau pergi buat apa? Satu anak mampu tu sawan. Sekali perlu. Kau nak malasi orang pula. Tangan pegang telinga. Baik, Encik. Kau ketambi. Benar? Badan muka kau.
Manisa, jangan kau tunjukkan muka masam. Besok bapak bagi kau uang 500 ringgit. Tetapi ingat, satu tahun kau tak boleh minta apa-apa dengan bapak, tahu? Baiklah Pak, Manisa berjanji. Pak, tengok Bang Labu main mata dengan Manisa, Pak. Hah? Ya, dia, Cik. Bukan Cik, Cik. Dia, Cik. Kamu main mata dengan Manisa? Abang Labu, Pak. Oh, kau nak buat dengan aku, ya, Labu? Hai Haji Bakir, sampainya hati kau mencucuk mata beta. Itulah abang, marah saja tak boleh ke? Selalu nak menggunakan tangan, janganlah tercucuk mata beta ini. Belum kau cucuk dah buta. Labu, kentang mana yang kena Labu? Mari Pak Haji lihat. Tak usah Encik, ada lebih baik Cik jangan tengok. Penyakit ini boleh berjangkit. Encik, mari kita pergi Encik. Penyakit itu menjangkit nanti susah lah. Encik. Tengok, lagi buat layanan Encik. Kau katakan buta mata kau. Macam mana pula nampak anakku? Saya buta macam Encik pengsan juga. Kau sindir aku, ha? Bodoh! Setan! Bodoh! Setan! Kering darah Encik. Jangan pegang aku! Sumpah tak pegang. Pergi sini! Baik. Setan, kau pergi! Setan, kau pergi! Ha! Tangan kau yang pergi, ha? Hei! Tengok kau pegang. Tok ketampi. Untunglah kau, Labi. Mata air kau tu cantik tak? Oh, pendek kata dalam kampung ni. Tak ada siapa yang boleh melawannya, Labu. Tak ada siapa lagi dah. Cantiknya ada tanah macam muka aku ni? Macam kau nak buat apa, Labu? Kau jangan tengok aku tak nak mata. Jangan-jangan mata kau ni terperengok tak? Kalau mata kau jadi macam mata aku, baru kau tahu manusia yang paling handsome Labu. Handsome bunun. Muka macam burung kakak tua handsome. Hai, kau bilang muka aku macam burung kakak tua? Nanti lagi satu hari kau tahu aku siapa. Tak payah lagi satu hari Labu. Sekarang kau dah tahu dah. Aku cuci. Hai tukang masak, aku tak sudi. Oh tukang cuci, nyakitkan hati. Aku mencari.
Level. Cooler. Seven. Ini orangnya Ida Mandara. Lawat yada, manis ada. Apa saja siang radio ini, tak habis-habisnya lagu Asmara Cinta. Asmara Cinta, tak habis-habis dicinta. Kan lagi bagus lagu nasihat. Dari mana datang duit, macam mana jadi orang kaya, macam mana bini du. Lagi bagus nasihat terancam. Ya, ya. Maaf, Bu. Halo, Mas. Masih malas. Dengarku. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sungguh susah cari pasangan. Tak mau yang gagal. Kurus pun bukan. Hati dah bosan. Tidak berkenan. Biarlah hantu atau jembala balik kampung tanam kaca. Labi, bila aku terdengar saja suara Cik Manisa, aku teringat pada ayahku. Aku pun begitu juga lah, Labu. Buah hati apa? Indah payu. Labu. Minta tengok gambarnya, Labu. Ah, tidak. Ah, ini rahsia aku. Ah, kalau tuan-tuan nak tengok, saya boleh tunjuk. Tetapi, mesti berjanji, jangan kasih tahu si Bahlul ni. Ah, ini. Oh, ini macam, ya. Eh, kalau kamu ada matai, aku pun ada. Aku punya lebih lawa. Labi, mari tengok sekejap. Labi, mari kita lihat. Tengok dia. Pandai. Tentang gambar dia, tak mau tunjukkan kita. Tentang gambar kita, nak tengoklah. Baik. Kalau kamu boleh tunjuk, aku pun boleh tunjuk. Sekarang saya tunjuk pada tuan-tuan. Tapi janji, jangan kasih tahu si burung kakak tuan ini, ya. Cici, gambar siapa itu? Satu datang malam buta asyik dek. Tak berhenti-berhentinya dia menjahit saja. Biarlah dia menjabang, nanti dia penat kan pergi dia tidur nanti. Memang kau selalu menyembelahkan anak kau. Kelasin kan nanti baru kau tahu. Alabi, apalah nak jadi kita ni? Dah bertahun-tahun asyik tidur kat serambi aja. Kita ni orang gaji lah, Bu. Di mana suruh tidur, tidurlah kita. Asyik baik dia bagi dia tidur kat serambi. Kalau dia suruh dia tidur kat bumbung, mau jadi monyet. Iyalah. Maunya buatkanlah kita satu bilik. Jadi kita bebas bergerak. Bebas baring, bebas tukar pakaian. Dulu dia buat bilik. Tapi bila Pak Haji tidur,
Kamu mengaya pergi minti si Manisa. Ah, tu dulu. Hei, Labi. Kalau lah kau kaya, kau ikut macam dia juga. Kalau aku kaya, aku tak macam Pak Haji tu. Pakai lawa. Iya, ketai. Aku lihat kereta besar. Bukan macam kereta tu. Kereta tu kereta marang perapu kepun dan barang skaper. Aku bersandar. Iya. Aku bisa pokok, kan? Puss. Driver, big night club, ya? Baik, Tuan Mr. Street. Saya jadi haji. Dan apa nama kau? Bakhil. Bakhil? Ya. Bakhil bin Kedekut. Macam muka tuan kita, ya. Mau minum apa, tuan? Gin and tonic. Baik. Iblis tonic. Iblis tonic mana ada, tuan? Setan and tonic. Setan lagi tak ada. And that bring me Haji Bakhil and tonic. Get out, get out. Tuan. Bodoh, terlalu bodoh. How is your business, Tuan Magistrate? You see, sekarang rakyat-rakyat di dalam negeri semuanya sudah insaf dan mereka tidak lagi melakukan perkara-perkara jenayah. Dan pada saya, sangat senang kerana tidak ada banyak court cases, you know. Dan saya sebagai magistrate merasa bangga. How's your business, John Doctor? Oh, my God. Oh, terlalu susah. Selama kuasa-kuasa besar menggunakan bom nuklear, banyak orang-orang yang sakit. Oh, pity. Sehingganya saya punya hospital, no more bed. Oh, pity, pity. Cik-cik dan tuan-tuan, inilah dia Haji Satar SATAR Singapore Haji Transporting Ampas Road. Dengan bangganya mempersembahkan orkes Pancasitara di bawah pimpinan P. Ramlee dengan sebuah lagu yang diberi nama Bila Larut Malam yang akan disuarakan oleh biduanita Saloma. P. Ramlee punya dah. Pabila
Saya minta supaya Pi Ramli lekas matilah. Sebab? Kalau Pi Ramli mati, saya boleh kawin dengan Selma. Impossible. Have a drink of medicine. Ladies and gentlemen, tukang batu and tukang simen Dick Tracy and Jimen Captain Marble and Superman. Cincik dan tuan-tuan, saya nak Adi Sata sekali lagi berjumpa dengan Cincik dan tuan-tuan. Saya harap jangan jelah ya. Cincik dan tuan-tuan, pada malam ini, dengan bangganya kami mempersembahkan malam internasional dengan para bintang-bintang pergawati yang cantik kita. Semuanya belum kawin lagi. Siapa nak minah? Ayolah ejen dia. Cincik dan tuan-tuan, untuk tidak membuang masa lagi, inilah dia Miss Jolly Kwan pergawati yang pertama dengan pakaiannya yang diberi nama Rainbow atau Pelangi. Hai, minta-minta jangan hujan. Pergawati Jolly Kwan. Thank you.
yang diberi nama Evening in Paris atau Senja di Paris. La baba dire, la baba menginggir. Cincin dan tuan-tuan, inilah dia pergawati Lindalam. Yang ini saya punya. Atau pesta pergawati Nirmala yang kami sama saya bulan depan. Application tutup. Pergawati Nirmala. Lindalam, tengoklah orangnya cantik, matanya melirik, pinggangnya ramping, senyumnya manis. Tapi yang ini saya punya. Pergawati Lindalam dengan pakaiannya sama atau musim panas. Lindalam. Inilah dia sekali lagi.
terima keluar sekali lagi. Wah, kali ini dia keluar cukup luar biasa pekanya. Yang saya tahu, bukan lembu atau kambing saja yang mempunyai hati. Bintang pun ada hati. Tapi saya suka makan hati ayam. Inilah dia. Bergawati Sarima dengan pakaian kebaya yang diberi nama Bintang Hati. Have a drink. Cincik dan tuan-tuan para hadirin yang terhormat, dengan ini maka tamatlah sudah pertunjukan pakaian internasional yang telah diselenggarakan oleh pergawati-pergawati yang cantik cerita tadi. Semoga kita berjumpa lagi pada esok malam. Inilah Ajis Sata mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat malam. Pergawati, sudah pun selesai. Tuan Magistrate, saya minta diri. Baiklah. Selamat malam. Selamat malam. Tapi mustahil dihadi. Siapa mau bayar? Tuan Magistrate, bayar sendirilah. Ya, terima kasih. Maafkan saya. Terima kasih. Oh no, my name Labu. No. Dr. Labu. My degree KAMLR full stop. FETAN. That's all. You see. Thank you. Waktu saya di Eropa, banyak tempat saya lihat gadis-gadis yang muda-muda belaka. Tapi hati saya tidak cinta. Apakala saya lihat Sarima dengan tak semena-mena asmara saya berkelocak. Saya harap dengan senang hati, terimalah ini bunga sebagai cinta dari saya. Jam belum lagi 12, pejabat hari belum lagi tutup, ada lebih baik kita pergi kawin. Apa itu? Principal, apa yang harus dibikin? Pragawati Sarima, sungguh cantik. Saya sungguh berbesar hati melihat Pragawati dengan pakaian yang sungguh cantik. Bikin ini masyam, bikin hati saya goncang. Dong, macam motorboard. Saya lari, magistrate, degree LEMBO. Ya, sudah kawin? Belum, ya, terimalah ini bunga. Silakan duduk. Begini, Pragawati, sebenarnya saya masih juga belum kawin, you know, masih di dalam itu lengkungan, what do you call it, anak darah sendi, you know. Boleh saya duduk sana? Terima kasih, Pragawati. Oh, begini, kenapa ini bangku goncang-goncang, ya? Oh, tidak, boleh saya pegang? Terima kasih, Pragawati. Oh, begini, saya juga manusia yang, you know, handsome, you know, suka kawin selesai. Betul. Terima kasih, Pragawati. Mari kita kawin.
Ayo, Tuan Mesir. Saka, ya? Tuan Dokter, apa bikin di sini? Oh, kebetulan saya kekurangan saksi. Kan lebih baik Tuan Dokter menjadi saksi. Saya mau kawin dengan, Pragawati Sarima. How nice. Tuan Mesir, jangan suka potong orang punya jalan. Itu perempuan, saya yang punya. Mana boleh. Ini perempuan saya yang punya. Mana boleh. Ini perempuan saya yang punya. Hey, Tuan Dokter. Kalau kamu betul-betul keraskan hati, saya nanti samam di dalam court. You know court? Itu mahkamah lah. Dan di sana nanti, kamu akan didapat salah karena masuk di dalam bilik Prakawati dengan tidak meminta keizinan. Dan saya, Magistrate, akan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun kerja berat. Oh, Magistrate. Kau manusia yang tidak mengenang orang punya jasa. Apa jasa ada? Oh, waktu kau sakit mau mampus, siapa operate kau? Aku, Dr. Labu. Kalau aku tahu, ini macam kau punya perangai. Ada lebih baik. Aku bagi kau 1 injection. Kau go out di bawah. Hei, setan! Siapa yang bisa di luar aku? Astagfirullahaladzim, apa kita ada ini, Labu? Jangan-jangan kita ini angan-angan dah. Angan-angan. Kamu bagi tidur lagi, Labu. Geli hati aku. Majesty, muka ini. Doktor. Doktor ayam. Jadi orang kaya pun tak guna lah. Sebab tak ada kebebasan. Aku lebih suka lagi di hutan. Hutan? Jadi apa kau? Nak ada sang rajunat apa? Apa dah sang rajunat apa? Engkau tak tahu. Di hutan, bebas. Nak ke sana, nak kemari, boleh makan macam-macam buah. Buah Melaka boleh makan tak? Jangan katakan buah Melaka. Buah Johor, buah Negeri Sembilan, buah Pahang boleh makan. Buah Gedungak ataupun boleh makan. Boleh kawan dengan binatang-binatang. Boleh kawan dengan monyet. Monyet? Tak jadi apa? Jadi Tazen. Oh, bila Tazen panggil, semua binatang-binatang nanti datang. Cuma 1 binatang tak mau datang. Siapa itu? Babi hutan. Kalau agaknya Tazen tu panggil binatang. Binatang, mari. Gitu ya. Bukan begitu. Agak. Dia pekik. Pekik? Macam mana pekik? Dia pekik macam ni. Macam orang bang, ya. Lalat. Aku pekik bukan panggil kau, panggil gajah lah. Mana binatang-binatang ni semua? Tak boleh jadi. Kau macam Haji Bakir. Aku sepupu Haji Bakir lah. Oh, patutlah ada bulu. Tazen pakai keris. Tazen melayar lah. Sudah, jangan main cakap ambil makan aku. Surat mau hantar ke mana, Tazen? Hantar dengan sepupu kau dah.
Haji Bakir minta naikkan gaji, tahu tak? Makan buah sampai aku nak fed up. Hari ni aku tak mau makan buah. Aku nak makan nasi. Tuan, mana makan nasi? Jangan jawab. Pergi ambil aku punya nasi. Aku mau makan nasi. Pergi. Aku tak makan nasi. Kau bawa nasi dengan ikan bilis. Memang kau tak boleh harap lah, Cita. Apa kau bikin? Tuan. Bikin sambal belacan. Tuan, nama kau belacan? Diam! Nanti closing kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rimo bagi salam. Aku, engkau fikir Rimo tak bagi-bagi salam kah? Rimo, kenapa muka kau macam labi? Labi anak saudara aku dah. Cousin, aku satu minggu tak makan. Aku bau daging manusia. Aku nak makan kau, Tazen. Baik. Kalau kau berani, kau mari. Ada air. Rimau ni style lebih daripada aku. Rimau mana ikut kau? Aku Rimau educated, tak ada ikut. Rimau sekolah. Gaji lebih dari gaji bakil ya. Kau
tentang dia. Besok pagi tak boleh kau main tenteng di halaman. Kulasing kau nanti kau baru tahu. Hiu! Aduh! Kenapa? Kenapa, Cik? Tangan aku dah sepi lah. Patutlah. Rabu. Ada ke rimau tenaga di belakang bukan kuda. Ada saja lah kau ni lagi. Lagi. Kau nak ikut aku pergi hutan jadi tazen. Tazen buat apa? Tak bagus lah. Kalau kau tak mau jadi tazen, kau nak jadi apa? Aku nak jadi cowboy. Cowboy lah bagus. Kalau aku jadi cowboy lah bu, aku nak jadi sheriff. Kerja aku tangkap gangster. Gangster datang ke aku. Goal. Kau fikir senang nak tangkap gangster? Macam mana kau boleh kenal gangster? Itu tak susah lah bu. Ya ada kertas lah, ada surat khabar gitu. Ada lah muka gangster tu. Ha? Ada yang reward 5,000, ada yang reward 10,000. Reward sana, reward sini. Untuk Jesse James, Frank James, reward. Mau minum? Hey boy, sini. Muka kau betul macam Haji Bakir. Itu datuk saya. Oh, ni cucu Haji Bakir lah. Patutlah. Kau pinjam uniform aku ya? Aku pinjam sebentar. Diamlah. Okeylah. Mau minum apa, Jesse? Mau minum bir? Brandy? Whisky? Oh, saya mau minum air susu. Cowboy mana boleh minum air susu? Jangan jawab! Aku cemak engkau mau kau tahu.
Siapa kau? Apa dulu kau tak pergi sekolah kah? Kau tak boleh heja ni ya? Sheriff lah. Kenapa bukan kau macam lagi? Apa kau kasi tahu orang nasib baik orang tak ada kacau. Diam-diam sudah lah. Bila aku mimpi saja engkau datang. Asal aku mimpi saja engkau datang. Engkau ni memang kacau daun lah Labi. Kau fikir kau adik Jesse James aku takut kah? Lepas dah Jesse James hutang aku 30 sen makan nasi lemak belum bayar lagi kau tahu tak? Kalau kau mengenal aku, ini dia. Adik Nat King Cole. Sekarang mari ikut aku. Aku nak tangkap kau. Okey. Kalau kau berani, kau tangkap aku. Oh, melawan ya. Macam hal kau bawa Labi. Besok pagi pukul 6 nak cuci kereta. Aku esok pagi pukul 6 nak cari kayu. 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 Nak cari kayu.
Sudahlah, Labi, jangan menangis. Sudah satu bulan lebih Labu meninggalkan kita. Jangan-jangan dia dah mati dimakan harimau. Harimau? Ha. Labu mati makan limau. Kesian, Labu. Janganlah menangis lagi. Mari mancik pucuk, ya. Tak boleh mancik. Penyakit saya ni tak ada siapa pun yang boleh pujuk. Penyakit saya ni penyakit tempur. Yang boleh pujuk anak manji saja. Manisa, pergilah pujuk Labi tu. Sudahlah, Abang Labi. Bukan kuat-kuat lagi. Haji Bekel, the son of Haji Kitiku? Yes, sir. and then you go meminang anak dia. And then you bring. Oh, bukti belah 15 tu apa? Oh, yeah. Bawa 15 orang angkatan perminangan. And you go now and write it. Yes, sir. You know? this manager. And now, Haji Bakhild, I'll sing you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya membawa angkatan meminang. Oh, meminang. Silakan, Nek. Saya ni wakil dari tuan besar saya. Kedatangan saya kemari ialah untuk meminang anak tuan Haji Kedekut. Kedekut? Aku ni nama Haji Bakil lah, bukan Haji Kedekut. Bukan sama je tu, bang. Jangan nak kau. Kan lagi mulia nama Haji Bakil daripada Haji Kedekut. Oh, maafkan saya. Maafkan. Tuan Haji? Ya. Nampak si kau tu berpiti orang. Gadang antaranya, bang. Anak-anak sialah kau. Membuka kedai gadang gitu. Bekal menantu kita kau tiba-tiba orang kayu. Tahulah dia mengiranya. Saya bersetuju. Tetapi siapa orang yang bekal jadi menantu saya? Oh ya, Tuan Haji. Saya ada bawa gambarnya. Cuba Tuan Haji lihat sendiri. Labu bekas orang gajian kita. Iya, bang. Tuan Haji, namanya bukan Labu. Kalau tak si Labu, siapa namanya? Haji Labu. Haji Labu. Hai, kau nak melebih-lebihkan daripada aku pula, Labu. Baru satu bulan kau meninggalkan aku. Kau dah jadi Haji. Yang harus tahu aku, di bulan depan ini kapal Haji baru nak berlayar. Bila kau pergi ke Mekah. Kau dengar? Kalau inilah orang yang bekal jadi menantu aku, aku tidak sudi. Jadi koyak main kamu. Nek isim. Isim.
Service. Yes, sir. Yeah. No jalan, sir. Yeah, yeah. No jalan and no road. No jalan and no road. You Haji Bakhil. I don't know where I'm going, to the hell or to the heaven. All right, all right, all right. I get it. I don't like jalan. Di dalam ramalan saya, Tuan Haji Labu akan dapat kawin juga dengan perempuan ini. Ada bawa gambarnya? Ada. Ini gambarnya. Perempuan inikah yang Tuan Haji Labu gila? Ya. Ya, bukan cantik. Perempuan ini? Ini gambar bapak saya. Ini gambar monyet saya. Saya salah gambar. Ini gambarnya. Taruhkan gambar ini di dalam botol. Kemudian gantung dengan tali. Apabila tali itu putus, berarti cita-cita Tuan Haji itu akan sampai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tak mati. Dia pingsan buat selama-lamanya. Terkena perbuatan orang. Perbuatan orang? Tangan-tangan Labu tak, bang? Boleh jadi. Tok Dukun, dapatkah Tok Dukun mengobat anak saya? Labi, kemana pula lah budak ni? Labi! Pendeta yang mulia, menjelmalah kau. Menjelmalah kau di hadapanku.
menjelmalah kau. Wahai pendeta, payah kau bercerita. Aku tahu segala-galanya. Ulur tanganmu. Geliga itu besar khasiatnya. Segala macam penyakit di dalam dunia ini boleh sembuh. Dengan syarat merendamkan geliga itu ke air. Boleh sapu ataupun minum jika perlu. Terima kasih. Pendeta. Terima kasih, pendeta. Dukun dah berpuluh-puluh. Doktor dah berbelas-belas. Anak kita manusia belum juga sembuh. Duit dah banyak habis. Jumpa penyakit yang serupa ini. Saya harap Tuan Haji carilah bomo yang pandai. Saya pulang dulu, Tuan Haji. Inci, saya sanggup menyembuhkan penyakitnya Manisa. Apalah kebandingan kau lagi. Jikalau Inci izinkan, sekarang juga saya ubatkannya. Kau cobalah. Tapi kalau tak baik, belas enggak. Apa nak? Sudahlah, syukurlah kepada Allah. Pak Haji tak sangka yang kau itu begitu pandai. Lagi sekarang minta apa saja yang kamu minta, minta asal jangan tuwi. saya cakap saya cakap. jangan malu cakap. Saya nak kahwin dengan Pak Haji. Kau nak mampus kau nak kahwin dengan aku lagi. Bukan dengan Pak Haji, dengan anak Pak Haji. Baiklah. Singapura.
surat terbang, Pak. Surat terbang? Apa tulisnya? Haji Bakhil, malam ini aku akan datang merampas Manisa. Tanda tangan, Robin Labu, adik Robin Hood. Hai, baru jadi haji dah pindah ke Robin? Baik, kalau betul dia nak merampas aku, ini malam juga aku kumpul orang kampung, aku menangkap dia. Malam ini, di rumah Tuan Haji Bakhil, banyak orang jaga. Tuan Haji Labu ambil serbu ini, tiup. Dan semua orang mesti pingsan. Paham? Ah, saya paham. Dan saya ucap banyak terima kasih. Banyak terima kasih. Terima kasih kembali. Rasan kau Haji Bakhil. Begini kecuk, Mia Cuk Dukun. Tu Dukun pun pingsan. Kanda, Dinda tak sangka yang Kanda sayang betul-betul pada Dinda. Siapa tak sayang bini, oi? Kali kalau dia datang, aku bagi pang dia berkicai mukanya. Pandai kah bang menembak tu bang? Pandai juga. Masa kecil aku belajar menembak, bukan senapang pistol. Pistol yang macam mana tu bang? Pistol air lah. Tidak ada apa-apa, Dinda. Ini hanya perbuatan si Labu. Hey.
macam tidak baguslah. Jangan cakap pelat orang putih lah. Kopi kapak ya. Aku tangan kosong. Ini macam tidak adil lagi. Baik. Labu-labu, kau ni orang kaya bukan? Ya, kaya. Aku percaya rumah kau tak ada lampu macam ini. Ya, di mana kau beli? Labi kau pukul curi ya. cantik kasut kau lagi. Kau jangan borak. Kasut aku tak cantik, kasut kau yang lagi cantik. Tengok. Tentulah ni mahal. Aku juga yang kena. Bangun kau. Kau datang nak merampas isteri aku ya? Tengok. Siap. Tengok. Kamu tidak jauh. Halo. Labu, engkau tu mimpi Labu. Mimpi kepala otak engkau. Ini dia. Haji Bakil tua kutu, tua tak sadar diri. Apa? Kau bilangkan aku tua kutu? Barul sedan. Siapa sedan? Aku bukan sedan. Aku Haji. Haji Labu, kau sedan. Kau sedan Bakil, bengkel gut. Labu, kenapa kau Labu? Kenapa kau pura-pura bikin tak tahu ya? Kau sanggup tolak permintaan aku. Kau kawinkan anak kau dengan Jelabi. Kau tengok, aku lesing kau. Labu, kau itu mimpilah Labu. Jom, sedan. Bang Labi, tolong keluarkan basikal Manisha, Bang Labi. Baiklah, Manisha. Itu dia pujaan adikku. Manisha, ada lebih baik kau minta cerai dengan Labi. Minta cerai sekarang juga. Cerai? Bila saya kahwin dengan Abang Labi? Jangan-jangan Abang Labu ni bermimpi tak? Mimpi? Maafkan saya, Cik. Cik baik, saya setan. Rupanya kau ada hati pada anakku. Tidak, Encik. Saya adalah hati. Saya adalah jantung. Ya, pergi ke sana. Baik, Encik. Labi, kau pun berdiri juga di sana.